Cabaran untuk Division 1 ini berterusan. Kami bawakan kepada anda sekali lagi dari Stadium Bola Keranjang Malaysia di Mabah. Jalan Hang Jebat untuk perlawanan berikutnya. Membitkan pasukan Terengganu Turtles dengan Kedah Eagles. Okay, baik. Untuk melihatkan tiga servis dari Tekun Kebangsaan terus berjaya untuk mendapatkan ace yang pertama. Serta set Husin dengan Nur Hisham Darugani untuk pasukan Kedah. Menjunam libasan yang dilakukan oleh Sutikiat. Feeder yang sememangnya bijak untuk merencanakan pergerakan killernya. Bedaus bijak untuk mengendalikan rejaman-rejamannya. So, Tiket muncul kat situ untuk melakukan blocking. Mudah untuk Zulkifli Razak. Tetap juga step yang dicari oleh Sutikiat. Untuk ditampan, dia tarik dirinya ke sebelah tepi. Fidaus di bahagian tengah. Libasan adalah di bahagian belakang badan Fidaus Muhammad. Untuk menggantikan Imran. Oh, satu tolakan bijak. Fidaus peluang untuk dirinya. Masih lagi dalam perlawanan sayap. Di sini adalah satu tampanan. Tampanan juga dari Sutikiat. Tetapi bola itu tidak dapat dikembalikan sempurna oleh Zulkifli Razak. Mengungguli kedudukan Grup A. Bola medium. Ah, Daniel Ashraf. Dah betul lah kedudukannya. Kali yang pertama dalam perlawanan ini, Sutikiat melakukan tapakan sahaja. Mata Terengganu Turtles. Daniel Ashraf yang menjadi sasaran. Mata ke-20 untuk Terengganu. Sasaran 7. Rendah. Dan kemudiannya servis yang jauh ke belakang dilakukan oleh Farhan. Jadi 21-13. Kemenangan berpihak kepada Terengganu Turtles. Game yang pertama. Lambungan dia agak rendah tapi dia dapat juga. Okey, percubaan yang baik. Mata dia. Memang dia tak bagi peluang langsung. Mata Kedah Eagles. Kedah Eagles dapat satu mata. Nak mencari ace yang terbaik. Oh, jangan berebut. Masih lagi dalam permainan. Peluang Sutikiat. Oh, itu dia. Bola sampai ke kaki Farhan terlebih dahulu. Ada tapping yang dilakukan oleh Fidaus. Tak cukup untuk mengelirukan. Terkena kepada badan Daniel Ashraf. Lambungan betul di atas kepala. Sasaran 7 yang dicari. Berjaya di situ. Zulkifli Razak. Mata Terengganu Turtles. Kita dihiburkan dengan persembahan akrobatik dari Sutikiat ini. Sentiasa 7, saja 12. Tidak melepaskan peluang. Dalam. Okey, ace yang baik. Bola tu mungkin dah terlebih sedikit lambungan yang dilakukan oleh Ali Mushid. Time out Kedah Eagles. Tapi Zulkifli Razak dengan teknik yang baik. Dalam. Mata Kedah Eagles. Bola dalam. Ahmad Roslan seorang tekong yang mempunyai servis seperti Al-Hakim. Mata Terengganu Turtles. Sasaran yang tepat. Sasaran 3 di tengah-tengah gelanggang itu. Sepatutnya boleh diselamatkan oleh Farhan.
Kerana kelebihan 5 poin di game yang kedua. Bola jauh, tak lepas. Jadi itu dia kemenangan straight game. 21-13, 21-15. Untuk Terengganu Turtles kekal di tangga teratas kumpulan A. Terima kasih kerana menonton Astro Arena di YouTube. Untuk aksi-aksi sukan tanah air secara langsung, langgan pek sukan Astro untuk dapatkan akses anda.